Hey guys, gua Extus dan ini adalah efek favorit yang sering gua pakai. Jadi langsung yang pertama aja ya. Yang pertama adalah Rise. Gua suka efek ini karena bisa bikin efek cahaya gitu di dalam teks ya. Jadi nama efeknya itu S_Rise dari plugin Sapphire. Kurang lebih kegunaan efek ini cuma nambahin cahaya yang ada di scene yang dikasih efek ini doang gitu. Cahayanya juga bisa diatur dari arah mana. Yang kedua adalah BCC LED. Jadi ada PNG karakter nih ya, terus diduplikat, kan jadi dua nih. Yang di backgroundnya size-nya gue gedein, lalu gue kasih BCC LED. Nah, kurang lebih jadinya kayak gini. Di sini bisa diatur flickernya dan glowingnya. Tapi glow-nya jarang gue pakai karena kayak kepotong gitu kan bagian atas sama bawahnya. Ya intinya di pinggiran layernya gitu. Langsung ke efek ketiganya ya, yaitu deep glow. Masih sama BCC LED yang tadi. Jadi yang tadi gue prekom dulu. Terus di sini gue kasih deep glow. Jadinya lebih bercahaya gitu. Deep glow ini beda sama glow biasa. Kalau deep glow ini kayak lebih nyebar dan warnanya itu ngikutin dari si gambarnya. Yang keempat ini sebenarnya bukan efek sih, lebih ke extension. Jadi nama extensionnya itu animation composer. Di sini gua ada teks. Nah, teksnya ini mau gua kasih animation. Tinggal buka aja animation composer. Ya, kurang lebih kayak gini. Jadi bisa bikin animasi di teks gitu. Jadi yang terakhir favorit gua tuh lagi-lagi extension ya, bukan plugin dan efek ya. Namanya Anchor Point Mover. Jadi fungsinya, misal kalian nambahin teks, ini kan anchor point movernya kan di bawah nih. Kalian nggak perlu lagi geser manual kayak gini. Tinggal pencet anchor point movernya yang bagian tengah, kalau mau ketengahin anchor point movernya. Lalu ke atas untuk pindahin ke atasnya, dan kiri, kanan, atas, bawah, terserah kalian. Oke? Sekian aja favorite effects. Bye-bye.